tapi ya udah, saya pasrah, saya ikhlas, saya terima apa adanya. Yang penting buat saya lah semuanya sudah terjawab, biar Allah nanti akan menjawab semuanya, siapa mereka sebenarnya. Ya pastinya saya bersyukur, artinya keadilan ini sudah terjawab semuanya. Ini kesabaran saya selama 2 tahun, saya menanti kesabaran, saya menanti keadilan ini, akhirnya diputuskan juga ya. Ya udah, saya lega dalam artian saya nggak perlu lagi buang-buang waktu untuk menanggapi hal-hal yang seperti ini. Saya menghargai karena pihak kepolisian bekerja sangat berhati-hati, karena dia tahu, aparat tahu bahwa kasus saya ini dari awal sampai akhir itu disorot oleh media gitu. Jadi pihak kepolisian sudah mengantongi semua barang bukti, contoh misalnya CCTV saya, yang lain-lainnya juga, kesaksian dari media, bagaimana mereka bisa ada di dalam rumah saya gitu kan. Karena sebelum media masuk ke dalam rumah saya, Vicky Prasetyo dan adiknya ini lompat duluan dari tembok dan sempat dobrak pintu depan saya. Lalu saya kan kaget karena saya lagi ngobrol dengan teman saya di belakang taman kan, di belakang taman. Nah begitu Vicky Prasetyo masuk, itu dia mau menarik saya untuk mengikuti dia. Nah saya nggak mau. Nah pada saat kita sempat cekcok itu, adiknya ini kan ke depan buka pagar biar media bisa masuk. Tapi begitu media masuk, lampu nyala, lampu kamera, si Vicky Prasetyo itu ngedorong kita ke dalam, dan akhirnya dia bikin lubang itu pintu. Terus dia begitu dia lihat media, dia langsung teriak, kamu berzina dengan laki-laki, hai media, kamu harus sorot dia, kayak gitu. Saya sempat kaget diam gitu, apa ya, saya nggak bisa berkata apa-apa gitu. Tapi semua itu kan sudah diambil oleh pihak kepolisian ya, karena pada saat itu media belum sempat dulu dia menyoroti saya, sempat cekcokan. Kita ini sempat dorong-dorongan, saya itu sama sikut saya itu dorong-dorongan sama Vicky Prasetyo sebelum dia kunci saya sama teman saya di dalam kamar itu gitu. Jadi inilah kenyataannya. Tapi ya udah, saya pasrah, saya ikhlas, saya terima apa adanya. Yang penting buat saya lah semuanya sudah terjawab, biar Allah nanti akan menjawab semuanya, siapa mereka sebenarnya.